Yo, what's up, Mas Bro? Wah, pagi ini sangat wow sekali. Ini kita berangkat gasik banget. Ini masih kisaran jam 5, Mas Bro. Kita hari ini itu acaranya mau trip ke Jogja. Nah, ini kita kebetulan ada pesanan untuk ZX25R. Nah, kita kebetulan unit tinggal satu, dan ini kita mau ambil di Jogja untuk konsumen kita yang di Kebumen. Berhubung ini masih pagi, ini cuacanya ini dingin sekali. Yuk, kita sambil jalan kita bawa unit. Nanti kita tinggal di Jogja, kita tukar sama ZX. Yuk, kita mau OTW dulu, Mas Bro. Kita masih dalam perjalanan nih, Mas Bro. Ini kita masih bareng sama pendekar kita, Pendekar Yoko, Alfian Manda, yang selalu setia nemenin kalau kita mau kirim-kirim. Nah, di belakang kita bawa si The Tracker 150 SE yang warna kuning, karena ternyata malah banyak peminatnya untuk warna kuningnya, Mas Bro. Dibanding sama warna-warna yang lain, kuning itu lebih dominan, lebih banyak yang suka. Ya, kita mau lanjut lagi, kita mampir habis sarapan dulu. Ini masih mata juga masih berat banget, Mas Bro. Demi kalian lah, demi kalian, demi konsumen juga, demi yang para mas bro yang udah pada pesan, kita mau kasih yang terbaik buat kalian. Kasih keri banget. Nyam bu. Ya, kita masih menuju mau nge-trip nih ke Jogja. Habis itu kita langsung mampir ke tempat konsumen di Kebumen untuk pengiriman ZX25R warna hitam putih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi terbaru tentang seputar Kawasaki-nya, Mas Bro. Oke? Kita mau lanjut, let's go. Udah nyampe di Kawasaki-nya Sumber Buana Motor ini di cabang Bantul. Oke, buat warga Bantul, kita juga bisa untuk pemesanannya untuk pengiriman lewat saya, atau juga bisa langsung mampir di dealernya Kawasaki Bantul. Ini di tepatnya di Jalan Bantul kilometer 85 Pendowo Harjo Sewon. Nah, ini lokasinya itu di deket nih jus buah Wibo Buah, atau depannya Joreaki ya. Itu kurang lebihnya di sinilah tempatnya. Jadi buat warga Bantul bisa langsung mampir juga di dealer Kawasaki-nya Sumber Buana Motor Bantul, atau nanti bisa juga pesen lewat saya. Oke, untuk pemesanan nanti bisa langsung cek di nomor saya di bawah deskripsi ya, Mas Bro. Oke, kita simak untuk lokasinya ini. Nah. Oh. Oke, Mas Bro, kita lanjut. Ini kita udah sampai di Sumber Buana Motor di cabang Wiro Brejan.
Nah, kita tadi udah mampir di Bantul, kita nuker unit dari yang tadinya kuning ini diganti sama yang grey. Nah, kita nanti mau ambil juga untuk Ninja 250 yang merah sama Cedric 250R yang nanti kita langsung kirim ke Kebumen. Oke, nanti kita langsung masuk dulu untuk ke cabangnya Wiro Brajan. Nanti buat Mas Bro yang di wilayah Wiro Brajan ini bisa mampir juga nanti di Kawasaki-nya Sumber Buana Motor Wiro Brajan di Jalan RE Marta Dinata nomor 61 Yogyakarta. Oke. Kalau enggak nanti bisa langsung Japri di nomor saya di deskripsi. Oke, Mas Bro, kita langsung mau masuk dulu untuk di Wiro Brajan. Oke. Let's go. Ini tepatnya di depan dealer Suzuki. Ini di depannya dealer Suzuki Wiro Brajan. Oke, itu nanti kita lanjut. Habis dari sini kita mau trip lagi ke Kawasaki Jogja. Yuk, Mas Bro, kita udah nyampe di Jogja. Nah, ini kita udah di Sumber Buana Motor Kawasaki. Ini di pusatnya di Jogja, tepatnya di Jalan Magelang 135B Yogyakarta. Nah, ini pusat untuk pembelian khususnya di wilayah Jogja, Kedu dan Banyumas. Ini kita lihat unitnya. Ini prepare untuk pengiriman. Nah, nah, ini untuk unitnya yang mau kita kirim ke Kebumen, Mas Bro. Jadi ini kita udah siapin, kita ambil dari Jogja. Nah, kita mau ambil ini langsung kita kirim ke Kebumen. Habis Kebumen kita nanti balik lagi ke Purwokerto. Nah, kita trip hari ini buat konsumen kita Om Malik yang di Kebumen. Ini spesial banget, unit cuma tinggal satu. Katanya sih dengar-dengar mau buat tahun baruan ini. Asik, tahun baru, motor baru. Ya, ini punyanya Om Malik. Ya, Om, motor sudah kita siapin, nanti tinggal ditunggu sampai rumah ya. Oke, nanti kelanjutannya kita tunggu video berikutnya di rumah konsumen untuk pengirimannya, Mas Bro. Ini kita lihat-lihat dulu untuk tampilan si Cedric 250R warna hitam putih ya, yang tipe ABS. Oke, kita kulik.